Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki dan segala dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membahas atau membagikan sebuah amalan atau doa. Doa ini berfungsi untuk tolak bala. Nah, doa tolak bala yang akan saya kasih ini berfungsi untuk menolak bala santet, menolak bala sihir, guna-guna, tenun, dan sebagainya. Jadi, untuk kalian semua yang siapa tahu membutuhkan, jadi akan saya bagikan nanti lewat teks video beserta artinya. Nanti saya bagikan lewat teks biar kalian semua bisa screenshot, nanti bisa dipelajari, bisa diamalkan. Masalahnya doa ini tata apa cara kerjanya itu kita harus hafal di luar kepala, tidak boleh ngetek seperti itu. Nah, berbicara soal santet, santet ini sangat mengerikan sekali kalau menurut saya pribadi. Kok bisa mengerikan? Karena kalau santet ini semacam apa sih ya, yang tidak terlihat seperti itu. Dia tidak nampak. Jadi santet ini terkenal dari suku Jawa yang ada sejarahnya membunuh tanpa menyentuh, itulah santet. Jadi kenapa saya bisa membagikan pengalaman ini, membagikan doa tolak bala, karena saya tahu kalian semua pasti membutuhkan. Karena dulu waktu saya masih orang, masih nol, belum punya benteng apapun, dulu pernah saya dikerjain sama orang waktu saya masih di kampung, waktu saya masih ya masih bujangan, masih senang meluyur ke sana meluyur ke sini dulu. Nah, jadi bercerita sedikit, saya dulu saya pernah berkenalan sama seseorang cewek. Nah, sudah berhubungan, sudah berjalan lama. Nah, tiba saatnya saya ingin melamar dia. Itu dulu waktu itu tuh ada kendala. Tiba-tiba, entah itu kesalahan dari si cewek, entah itu kesalahan dari saya kurang tahu. Tiba-tiba, si cewek tersebut itu memutuskan saya dengan, apa namanya, tidak ada alasan apapun. Nah, di situ saya diputuskan. Nah, selang berapa hari, selang sekitar 3 hari kalau nggak salah, badan saya langsung meriam. Badan saya meriam, dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, nggak ada kendala, nggak ada penyakit. Akhirnya saya pulanglah, dibawa pulang. Nah, di situ saya berangsur-angsur sakit-sakitan terus, akhirnya diundanglah seorang ustaz. Seorang ustaz itu datang ke rumah, lalu saya diobatin sama pak ustaz. Ya, seingat saya dulu itu saya dikasih air minum, air putih, yang dikasih gula batu. Lalu dikasih doa apa, saya tidak tahu dulu. Nah, setelah itu saya minum, habis maghrib. Nah, setelah saya minum, tiba-tiba badan saya langsung keluar kayak bulu yang ada di pohon bambu itu yang katel. Kalau saya orang Jawa mengatakan itu lugut, lugut bambu itu yang gatel itu keluar dari sekujur tubuh saya. Itu keluar. Sampai dari mata pun keluar. Nah, dari situ udah ketahuan. Itu adalah sebuah kiriman santet yang sengaja dikirimkan ke badan saya untuk mencelakai saya. Nah, dari situ saya akhirnya belajar sama kakek yang dikasih
sampai saat ini. Jadi untuk kalian semua yang mungkin mempunyai problem masalah sama seseorang, persaingan bisnis, itu kita kasih saran saja, hati-hati, kita waspada, karena kita sebagai manusia itu walaupun kita punya kekuatan, walaupun kita punya kelebihan, namanya manusia pasti ada lengahnya. Seperti setiap manusia pasti ada kelemahannya, ada kekurangan dan ada kelebihan, seperti itu. Jadi di sini akan saya membagikan amalannya, siapa tahu bisa berguna buat kalian semua. Jadi saya tidak panjang lebar, amalannya seperti ini. Nah itu tadi amalannya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amalan itu saya bagikan beserta artinya. Jadi tata caranya untuk menguasai amalan tersebut itu tidak ditebus dengan berpuasa. Cukup kita wiridkan sebanyak 7 kali setelah kita selesai menjalankan sholat 5 waktu. Nah, setiap menjelang mau tidur, amalan itu dibaca sebanyak 3 kali. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, yang namanya santet, yang namanya sihir guna-guna, insya Allah tidak akan sampai menembus. Jadi seperti itu. Ya, kita tidak bisa ngomong sombong ini itu, karena pada dasarnya di atas langit masih ada langit. Seperti itu. Jadi, ini sebuah jembatan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, tata caranya seperti itu tadi. Setiap habis sholat 5 waktu, amalan tersebut dibaca sebanyak 7 kali. Nah, setiap menjelang mau tidur, amalan tersebut dibaca 3 kali. Tapi ingat, amalan itu tidak boleh nyontek. Harus hafal di luar kepala. Jadi bisa ngeresep. Syukur-syukur didampingin sama sholat malam. Itu yang dinamakan doa tolak bala santet. Mungkin cukup itu saja di pembahasan malam hari ini mengenai doa tolak bala santet. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon dimaafkan. Mungkin video bisa saya lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Jadi saya mau kancangkan pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.